Menjelang Belanjawan 2021, Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia MATA mencadangkan agar tempoh moratorium dilanjutkan sehingga Jun tahun depan. Jelas Presidennya, Dato' Tan Kok Liang, sektor pelancongan antara industri terjejas teruk dan jika tidak berbuat demikian, pemain industri berkenaan boleh menjadi muflis. Beliau turut berpendapat industri pelancongan akan berada dalam keadaan getir tahun depan akibat pandemik COVID-19. Belanjawan 2021 mestilah menyediakan program bantuan yang mantap dan perbelanjaan yang besar untuk merangsang ekonomi dan kehidupan rakyat. Bagi program subsidi gaji yang efektif, MATA telah mengadakan perjanjian dengan Persatuan Hotel-Hotel Malaysia mengenai cadangan sistem gaji dua peringkat sama seperti sistem yang digunakan di Singapura, Kanada, Australia dan United Kingdom. Menerusinya, kerajaan dicadangkan memberi subsidi 50% kepada pekerja yang berpendapatan bawah RM4,000 dan 30% untuk mereka yang berpendapatan antara RM4,000 dan RM8,000. Sambil menambah program subsidi gaji sedia ada perlu dilanjutkan sekurang-kurangnya hingga Jun tahun depan. MATA turut berharap Belanjawan 2021 menawarkan peruntukan mencukupi untuk industri pelancongan melabur dalam proses pendigitalan perniagaan dan lebih menyokong platform dalam talian tempatan.